Pasukan perang Israel kini mulai runtuh. Setelah para pejabat senior, kini para tentara Israel pun juga ikut mundur secara massal. Aksi pengunduran diri secara massal ini dilakukan setelah para tentara merasa iri dan diperlakukan tidak adil. Dilansir dari tribunnews.com pada Rabu 6 Maret 2024, aksi pengunduran diri secara massal ini dilakukan para pejabat senior dan tentara Israel itu membuat pemerintahan kalang kabut. Terlebih, aksi itu dilakukan saat perang di Gaza masih bergejolak. Selain itu, saat ini militer Israel juga menuntut penambahan 7.000 tentara untuk membantu perang di Gaza. Namun, para tentara kini justru kompak mundur secara massal. Pasalnya, aksi tersebut dilakukan karena adanya kecemburuan di kalangan militer, di mana para tentara karir merasa diperlakukan tidak adil dibandingkan dengan tentara cadangan. Menurut tentara tersebut, dirinya kerap diremehkan dan dilihat sebelah mata ketika mengenakan seragam. Ia menegaskan perlakuan tersebut sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan tentara cadangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.